Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menghapus sandi wajah atau face unlock di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri yang lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, langsung saja kita mulai tutorialnya. Teman-teman bisa akses menu pengaturan. Lalu kalian masuk di bagian menu yang namanya keamanan. Setelah di keamanan, di bagian biometrik ada pemindai wajah. Kalian pencet saja. Lalu masukkan pola ataupun pin kunci layar Anda. Setelah dimasukkan seperti ini, akan ada menu seperti ini. Dan di atasnya sudah ada menu hapus wajah. Lalu kalian bisa memilih di sini hapus untuk menghapus wajah yang terdaftar. Nah, kalau sudah pencet kembali dan sudah selesai. Teman-teman silakan coba, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.